أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan sharing tentang libatin Allah. Kita kan sekarang ada di akhir tahun. Banyak banget orang ketika di akhir tahun itu mulai merencanakan mau vacation kemana, mau jalan-jalan kemana. Dan why-nya pasti karena butuh healing, pasti karena pengen refreshing. Karena setelah setahun udah beraktivitas, setahun ngerjain banyak project, setahun mungkin dikejar banyak deadline, maka di akhir tahun pas lagi liburan sekolah, liburan anak-anak atau ngambil cuti, nah pengen ada refreshing. Jadi kayak mau jalan-jalan sekalian healing, tapi belum menentukan agendanya ngapain aja, tujuannya kemana, destinasinya kemana. Jadi saat itulah kita kadang-kadang kayak kebingungan. Sebagai seorang ayah di akhir tahun pasti sedang merencanakan sama anak-anak mau kemana nih. Dan gak pengen sama anak-anak itu cuman spending money untuk for nothing, ngabisin uang dengan budget 10 juta, 20 juta, tapi anak-anak nggak dapat apa-apa. Pulang dari acara jalan-jalan holiday, kita cuman dapat foto sama capek, mungkin postingan gitu ya, konten. Tapi kan kita pengen lebih dari itu. Kita pengen dapat sesuatu yang bikin keadaan kita di rumah tangga lebih baik, yang bikin anak-anak itu lebih mentalnya lebih baik gitu. Terus juga yang bikin semangat produktivitas kita, apapun pekerjaan kita, baik yang masih belajar, kuliah ataupun yang udah kerja, itu produktivitasnya meningkat. Makanya butuh yang namanya jalan-jalan, butuh healing gitu kan. Dan healing di sini adalah healing mental, perasaan, jiwa, hati, pikiran kayak gitu-gitu. Sehingga aku sendiri merencanakan mau ngapain ya akhir tahun, bikin apa ya akhir tahun, mau jalan kemana ya akhir tahun. Bahkan mungkin dengan kondisi yang budgetnya terbatas, aduh kita kayaknya nggak punya uang budget buat jalan-jalan tuh sampai 10 juta, 5 juta, bahkan sejuta pun nggak. Kita pengen jalan-jalan itu yang low budget tapi benefitnya berasa banget gitu. Nah itulah kenapa saya pengen bahas tema ini, tazkiyatun nafs ataupun membersihkan jiwa atau healing mental versi Nabi Daud. Sehingga mudah-mudahan dengan tips tazkiyatun nafs atau healing ala Nabi Daud ini bisa jadi sebuah ide buat teman-teman yang sedang merencanakan akhir tahunnya mau ngapain. Dengan akhir tahun kita mau ngapain, mau kemana, mau bikin program apa, sendiri, sama teman, sama keluarga, sama pasangan, mau ngapain aja. Untuk healing akhir tahun kita, untuk vacation, untuk jalan-jalan holiday akhir tahun kita mau ngapain aja. Yuk kita coba ambil ide dari Nabiullah yang mulia Daud alaihissalam. Sebelum saya bahas tentang itu, saya pengen teman-teman sama-sama kita simak Al-Quran. Karena kita tetap harus tadabur dari ayat Allah. Teman-teman bisa buka surat Saba, surat 34 ayat 9 sampai ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء Inna fi dzalika la'ayatan likulli 'abdin munib. Wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di dalam bumi itu, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung, wahai burung, bertasbihlah kalian berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kalian kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung. Nah, teman-teman, di dalam paragraf kecil surat Saba ini kita sedang diajarkan oleh Allah tentang ide kalau kita pengen jalan-jalan, kalau kita pengen healing, kalau kita pengen refreshing, kalau kita pengen holiday. Idenya adalah coba tahun ini program holiday kita seperti Nabi Daud alaihissalam. Terutama buat kita yang pengen agak low budget ya, dengan dana yang terbatas tapi dapat manfaat yang besar, terutama buat diri kita atau buat keluarga kita. Coba deh cara healingnya atau cara refreshingnya Nabi Daud alaihissalam. Ada juga orang kadang-kadang untuk bisa lari dari masalah, escape-nya itu dengan minum alkohol, escape-nya itu dengan drug, escape-nya itu dengan melakukan hal yang sia-sia. Itu kan cara escape kita. Aduh, aku pusing banget nih, aku stres banget nih, aku kayaknya depresi nih segala macam. Ya udah, aku pengen escape ya. Escape-nya ngapain? Dugem. Escape-nya ngapain? Ya minum tadi. Escape-nya ngapain? Hal-hal yang negatif. Allah udah ngajarin kita escape dengan cara yang murah tapi juga sangat bermanfaat buat kita, yaitu yang dilakukan Nabi Daud dengan cara tafakur, sehingga kita kayak oh berarti bisa ya dapetin healing dan refreshing semangat kita atau di recovery mental kita yang mungkin terganggu itu dengan tafakur. Bisa banget, tinggal kita belajar apa yang dilakukan Nabi Daud ketika tafakur, gimana cara tafakur, activity apa aja yang kita bisa lakukan ketika kita sedang tafakur menurut Nabi Daud alaihissalam. Satu, tafakur itu harus tujuannya adalah untuk lebih mengenal Allah. Itulah tafakur. Kalau kita mikir tetapi tidak lebih mengenal Allah, itu bukan tafakur dalam Islam. Apapun kita mikir tentang sebuah benda, lalu kita jadi tahu, oh benda ini tercipta begini, begini, begini. Tapi nggak membuat kita lebih mengenal Allah, itu bukan tafakur. Kita melihat langit, awan. Oh awan itu berarak karena ini, pengaruh angin, segala macam, bla 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 bla, penjelasan ilmiah. Tapi di balik penjelasan itu kita tidak menemukan Allah, berarti bukan tafakur. Kita melihat hujan, nggak pakai kata Allah, hujan turun terus basah buminya, tumbuh-tumbuhan yang tadinya kering jadi hijau, tapi nggak ada kesimpulan Allah yang mempergilirkan rezeki di antara makhluknya. Kalau nggak ada Allah di balik sebuah pemikiran, maka itu bukan tafakur. Sehingga kalau dia bukan tafakur, maka tidak bernilai ibadah. Maka dia bukan apa yang dilakukan Nabi Daud. Kalau kita pengen niru Nabi Daud, kita harus tahu bahwa goals dari tafakur itu menemukan Allah. Goals dari tafakur menemukan Allah. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita sedang alami, itu sebuah journey untuk menemukan Allah dalam perjalanan tafakur kita. Sehingga ketika kita sudah menemukan Allah, kita menemukan yang namanya recovery kita. Kita menemukan obat hati kita, kita menemukan hope kita, harapan kita, kita menemukan sebuah new beginning, jadi awal yang baru gitu dalam kehidupan kita. Disitulah kita temukan ketika kita sampai kepada puncak atau goalsnya tafakur. Tapi kalau misalnya tafakur kita sekedar bisa memahami sebuah fenomena alam, nggak sampai ada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar dan seterusnya, ya berarti belum tafakur. Tafakur itu harus sampai ke kesimpulan Rabbana, sampai ke kesimpulan subhanallah, sampai ke kesimpulan ma khalaqta hadza batila, sampai ke kesimpulan apa misalnya di sini tuh la ayatin, ada bukti kebesaran Allah. Itulah tafakur. Jadi poin pertama kalau teman-teman mau ngobrolin tentang apa itu tafakur Ustadz. Maka tafakur itu adalah sebuah journey dalam pikiran kita, apa mindful kita, pikiran yang penuh dengan kesadaran untuk menemukan Allah. Itulah tafakur. Sehingga apapun yang kita pikirkan, kalau nanti kesimpulannya Allah hebat ya, Allah maha kuasa ya, Allah baik banget ya, Allah penyayang banget ya, Allah pemurah banget ya, itu berarti kita sudah melakukan tafakur, dan tafakur itu ibadah yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Itulah kenapa para nabi senang tafakur. Tapi nggak usah khawatir, itu nggak sulit dan nggak serius kok. Bisa sangat santai, bisa sangat light, nggak perlu bold banget harus mengerti ilmu fikih, tafsir, enggak. Ringan sebetulnya, ringan banget, tapi kita bisa sampai mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Makanya tafakur jangan juga diartikan sebuah ibadah kayak orang tahajud, kayak orang lagi zikir. Enggak seberat itu juga, malah lebih ringan dari itu, tapi tetap pahalanya gede banget di sisi Allah. Poin pertama adalah temukan Allah di ujung perjalanan pikiran kita yang disebut dengan tafakur. Yang kedua, objek dari tafakur, kalau tadi tujuan ya, kalau sekarang objek dari tafakur itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Jadi kita nggak bisa mentafakuri ini handphone bagus banget ya, kok teknologinya canggih segala macam. Itu bukan tafakur. Ini lebih ke produk ciptaan manusia atau karya manusia ya. Kayak lagi ngebengkel lihat ini, tapi kalau misalnya itu dijadikan sebagai ilustrasi boleh. Cuman itu bukan objeknya, sekedar ilustrasi. Kalau mau objeknya tentang tafakur, ciptaan Allah langsung. Karena nggak ada yang sama, nggak ada tandingannya ciptaan Allah. Nggak ada yang sama sesempurna ciptaan Allah. Orang bisa bikin kayak AI, tapi dia nggak lebih sempurna dari manusia. Nggak akan pernah sama atau sempurna dengan manusia. Mungkin dia lebih dalam satu hal ya, tapi dia nggak seperfect manusia yang komprehensif. Orang bisa bikin teknologi apapun misalnya, tapi nggak kayak misalnya katanya Cina bikin matahari buatan, tapi nggak akan pernah bisa ngalahin mataharinya Allah. Kita bikin AC dingin sih, tapi nggak sesejuk udara di bawah pohon yang Allah ciptakan. Karena kalau kita belajar tentang nature, tentang, saya punya buku namanya The Miracle Life of Plants, dari keajaiban dari kehidupan pohon, itu kayak dijelasin secara ilmiah di situ. Pohon ini ternyata dalam setiap helai daunnya itu memiliki semacam nano spray. Jadi kayak ada lubang yang akan mengeluarkan oksigen plus kayak air ya. Jadi dia menyerap air dari tanah, kemudian dia keluarkan lewat daunnya. Itu jumlahnya ada jutaan nanospray di setiap lembaran daun pohon yang dia keluarkan. Itu lebih kecil daripada nanospray yang kita tahu teknologinya, dan itu saking kecilnya nggak kelihatan seperti asap atau embun, kecuali banyak banget ya pas berembun. Kalau nggak tuh nggak kelihatan, tapi kita kerasa sejuk di bawah pohon. Dan kesimpulan dari semua itu adalah Allah maha sempurna. Allah di situ kita udah dapat healing banget loh. Karena pohon itu membantu kita dengan energi positifnya. Dia memberikan energi positif lewat berbagai macam proses ilmiah yang saya nggak bisa ngejelasin istilahnya. Tapi itu berdampak kepada kita. Makanya Nabi Daud bertasbih, bertafakur itu bersama semesta. Gunung itu kan isinya bukan cuman gundukan tanah dan batu, pohon, tanaman gitu kan. Artinya Nabi Daud itu bertasbih bersama pohon-pohon, bersama burung yang bertengger di pohon-pohon itu juga, yang mereka membangun sebuah ekosistem, membangun sebuah sustainability. Nggak ada yang sia-sia. Burung makan ini terus muter gitu sampai ulat jadi apa dan segala macam. Semua itu bertasbih bersama Daud, dan Daud dapat energi positif dari mereka. Itu disebut dengan healing, recovery setelah lelah berdakwah. Dan yang ketiga, coba lebih deep lagi. Cara lebih deep lagi, sebelumnya baca deh. Jadi kalau misalnya mau, ini kan Desember waktunya holiday nih. Dari sekarang coba beli buku-buku tentang permakultur, tentang alam, nonton Nat Geo, tentang, saya suka nonton Nat Geo tentang wild, tentang planet, tentang animals. Saya suka Nat Geo itu, tapi nggak suka kesimpulan mereka. Selalu menyimpulkannya evolusi ya. Oke, kita skip bab itu, tapi kita bisa ngambil dari sisi penjelasan ilmiahnya. Ibaratnya kayak ke dokter cuma dapat diagnosa aja, nggak ngambil obatnya. Karena obat versi Nat Geo itu adalah evolusi. Kita ngambil diagnosa aja, oh begini ya, oh begini ya. Coba kumpulin dulu wawasan dan knowledge kita tentang alam, lalu nanti coba datang ke alam, itu beda. Dibandingkan teman-teman tiba-tiba datang ke alam tapi nggak kenal. Kebayang nggak kita ketemu orang yang kita nggak kenal? Kan nggak nyaman dong duduk lama-lama. Kita duduk bersama orang yang kita kenal nggak akan lama. Tapi kalau kita udah kenal, apalagi duduk dengan seseorang yang kita ngefans, selama ini saya nonton dia di YouTube, selama ini saya lihat dia di TV, gitu juga dengan alam. Kalau teman-teman udah ngefans sama alam, baca, setelah baca, wah alam ini keren banget, wah gue ngefans banget sama pohon. Begitu ketemu pohon, ah pohon, foto bareng. Seperti fans ketemu idola. Nah, caranya gitu, teman-teman coba kumpulin dulu nih knowledge tentang alam. Nggak usah yang berat-berat deh, yang ringan-ringan aja. Yang penting kita jadi ngefans sama alam. Setelah itu nongkrong bersama alam. Itu yang saya pakai istilahnya nongkrong bareng alam itu adalah tafakur. Sehingga kita bisa menghargai alam sekitar kita. Jadi nggak kayak nggak garing, nggak kosong tongkrongannya. Yang selama ini kita lakukan, kita duduk di alam tapi tidak bersama alam. Itulah kenapa Nabi Daud ada istilah wahai gunung dan burung, karena bersama, bukan di. Jangan duduk di alam, tapi duduklah bersama alam. Kalau duduk di alam, kalian nggak dapat apa-apa selain ya mungkin hening. Terus bingung, aduh dingin ah pulang. Atau lebih sibuk ngopinya, atau lebih sibuk malah apa mungkin sama temen ngobrol malah ngegosip di tengah alam, didengar sama pohon. Pohonnya bilang, manusia teh gosip wae, pohonnya jadi nggak respect sama kita. Jangan duduk di alam, duduklah bersama alam. Biar bisa bersama, kita harus kenal. Biar kenal, kita baca dulu nih. Kumpulin knowledge, wawasannya tentang alam. Yang ringan-ringan aja dulu, nggak usah yang berat-berat dulu. Itu poin yang keempat ya. 1, Allah. 2, objeknya alam. 3, kumpulin knowledge tentang alam biar kenal. 4, duduklah bersama alam. Nongkronglah bersama alam. Jangan nongkrong di alam. Yuk kita nongkrong di gunung. Bukan, nongkrong bersama gunung. Yuk kita nongkrong di laut, bukan, nongkrong bersama laut. Sehingga jangan ngotorin laut, sehingga jangan bikin sesuatu yang justru ngerusak alam di laut. Nongkrong bersama laut. Yuk kita duduk di sungai, bukan, nongkrong bersama sungai. Kalau duduk di sungai kan cuma manfaatin sungai. Tapi kalau duduk bersama sungai, kita bersama dengan sungai. Kita kayak menghargai sungai gitu. Jadi jangan buang sampah di sungai. Aneh kok buang sampah di sungai. Emang males banget ya buang sampah di tempatnya. Ya udah. Nongkronglah bersama sungai. Duduk di mana nih di padang rumput misalnya. Enggak, nongkronglah bersama rumput yang bergoyang. Itu yang keempat ya. Yang terakhir aktivitinya adalah kadang-kadang kita perlu juga kayak semacam diskusi ya, diskusi dengan orang yang kadang-kadang kan nggak selalu kita punya waktu buat mempelajari alam. Ajak atau datanglah ke tempat yang kita bisa diskusi sama dia. Makanya kemarin pas saya datang ke tempat Irfan Hakim, ke aviarinya, selain diskusi sama ahli burung, diskusi sama dokter hewan juga, diskusi sama Irfan juga tentang sapi yang dia sembelih kan itu ada ceritanya ya, bukan hanya disembelih tapi juga dia ngobrol sama sapi itu. Ada keajaiban dari situ. Diskusi. Saya datang ke Pak Iskandar Bumi Langit, saya diskusi sama beliau. Kata beliau, pohon itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bahagia di muka bumi. Karena pohon itu memiliki organ reproduksi yang lebih banyak daripada manusia. Sehingga kalau manusia mengalami, maaf bahasanya, kalau misalnya dia mengalami klimaks, kenikmatan biologis sampai ke klimaks sekali, udah gitu selesai, pohon itu bisa ribuan kali. Jadi dalam sehari itu ribuan kali dia klimaks sehingga dia lebih happy daripada manusia. Terus pas aku dengar cerita itu aku ngeliat pohon kayak cemburu gitu. Iri banget, kamu kok enak banget sih bisa kayak gitu, gue cuma sekali doang. Lo ribuan kali gitu. Diskusi sama orang yang ngerti, sehingga dengan diskusi itu kita jadi kayak dapat banyak insight baru, plus juga kita jadi lebih mengerti, akhirnya kita lebih menghargai, dan akhirnya kita bisa merasakan experience, pengalaman, interaksi dengan alam. Disitulah tafakur.